Hai, hai, kembali lagi, dengan orang pedalaman, yang lagi di kota. Kali ini, orang pedalaman akan membahas, tradisi-tradisi kecantikan yang aneh dan nyeleneh, yang ada di dunia. Sebelum kita lanjutkan video, apa salahnya teman-teman dukung, dengan klik tombol subscribe. Terima kasih sudah tekan tombolnya, gas keun. Apa yang kita rasakan kalau melihat, cewek yang cantik, kulit mulus, body seksi? Soal beranggapan cantik setiap orang pasti berbeda. Satu daerah, atau negara lain pun, bisa berbeda tentang standar kecantikan. Kalau melihat berdasarkan budaya, wilayah, pasti akan banyak perbedaan dan yang aneh-aneh. Untuk itu, mari kita ikutin video selengkapnya. Leher panjang suku Kayan. Layaknya Indonesia, Myanmar terdiri dari berbagai macam suku dan etnik. Salah satu suku yang terkenal di kalangan wisatawan adalah, suku Kayan atau biasa disebut juga dengan suku Padaung. Tradisi unik turun-temurun pada suku Kayan, yaitu wanitanya memiliki leher yang panjang. Leher panjang tersebut, terbentuk karena mereka menggunakan semacam cincin dari bahan kuningan, yang disusun menumpuk dan menutupi leher. Wanita suku Kayan sudah menggunakan cincin kuningan tersebut sedari usia belia, sampai umur mereka menua. Setiap tahunnya, cincin kuningan di leher wanita Kayan akan bertambah, dan meninggi sehingga membuat leher mereka pun semakin panjang. Tradisi ini ditujukan untuk melindungi diri dari harimau. Karena di masa lampau, beberapa perempuan suku Karen pernah dibunuh oleh harimau. Suku Dayak, telinga panjang. Suku Dayak di Long Pahangai, Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, memiliki standar kecantikannya sendiri yaitu bertelinga panjang. Semakin panjang telinga seorang wanita Dayak, maka ia akan semakin cantik. Anting khas suku Dayak ini disebut hisang. Tak hanya satu atau dua saja, jumlah hisang di telinga wanita sesuai dengan usia mereka. Tradisi menindik telinga bagi para wanita suku ini, sudah dilakukan turun-temurun dari nenek moyang. Mereka mulai melakukan penindikan saat masih bayi, dan tradisi ini dinamakan telingaan aru. Tradisi telinga panjang bagi suku yang berada di Kalimantan ini, sebagai lambang bahwa mereka adalah keturunan bangsawan. Strata sosial mereka akan semakin terangkat seiring banyaknya dan panjangnya telinga mereka. Lip plate suku Mursi. Bibir lebar, simbol kecantikan suku Mursi di Ethiopia. Suku Mursi akan merasa dirinya cantik jika memiliki bibir bawah yang lebar. Suku ini berada di selatan yang mendiami lembah dan di dekat Sungai Omo. Salah satu suku unik di dunia ini memiliki sebuah piring di bibirnya. Piring dengan diameter antara 10 cm hingga 25 cm itu menggantung di bawah bibir wanita suku Mursi. Tradisi ini disebut labret, atau lip plate, yang dilakukan pada gadis berusia 15 hingga 16 tahun sejak ratusan tahun lalu. Labret ini menggunakan piring yang terbuat dari tanah liat atau plat kayu. Semakin besar piring, menandakan wanita yang menggunakannya semakin dewasa dan siap untuk menikah. Dan, semakin besar pula mahar yang harus pria bayarkan untuk wanita tersebut. Penutup hidung suku Apatania. Mungkin terdengar seram jika dikatakan, bahwa ada orang yang menutup atau menyumbat lubang hidungnya sendiri. Namun, ini adalah hal yang nyata dan benar terjadi, salah satu suku di Indian. Menurut suku Apatani, teker atau penutup hidung itu terlahir, sebagai cara untuk melindungi wanita-wanita suku itu. Karena perempuan Apatani selalu dianggap paling menawan di antara suku-suku Arunachal, dan desa mereka terus-menerus diserbu oleh suku-suku tetangga, dan para wanita itu pun lantas diculik. Untuk membuat diri mereka tidak cantik, maka wanita Apatani mulai mengenakan hidung yang disumbat, dan mentato wajah mereka dengan garis horizontal, dari dahi hingga ke ujung hidung, serta 5 garis di dagu mereka. Namun, karena perkembangan zaman, dan semua sudah serba modern, wanita Apatani sudah tidak mau lagi meneruskan tradisi mengerikan seperti itu lagi. Itu dia, beberapa tradisi, budaya mengenai kecantikan. Terima kasih telah berkunjung ke channel Orang Pedalaman. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Terima kasih.